pendakwa bebas Azni Mansur menerusi segmen Morning Morning Suria pada pagi Jumaat menjadi topik hangat di media sosial apabila ramai bertanya tentang keberadaan Pio Azman yang sepatutnya mengendalikan segmen tersebut di Suria FM. Rata-rata mula membuat spekulasi ketiadaan Pio Azman atau Cik Man disebabkan desas-desus yang mengaitkan dirinya dengan satu kes jenayah yang sedang hebat diperkatakan ketika ini dan kemunculan Azni sebagai penggantinya yang baru. Pengurus besar Suria FM di Jilin bagaimanapun meminta pendengar menghentikan spekulasi yang tular berhubung perkara berkenaan termasuk membuat sebarang andaian berhubung segmen berkenaan. Kata DJ Lin atau Roslinda Abdul Majid, ketika ini pihak stesen menjemput beberapa pendakwa bagi mengisi kekosongan segmen itu yang dikendalikan oleh Ajak, Suib dan Suraya pada pukul 8 hingga 9 pagi. Buat masa ni pihak Suria FM memang mengetengahkan atau menjemput beberapa ustaz atau ustazah untuk ke udara setiap Jumaat kerana kita tidak mahu segmen tersebut kosong. Pengisian program kena terus berjalan kerana segmen tersebut memiliki pengikutnya yang tersendiri setiap Jumaat katanya ketika dihubungi. Dalam pada itu, DJ Lin berkata segmen berkenaan adalah laluan untuk para pendengar bertanyakan sebarang kemuskilan tentang agama yang akan dijawab oleh ustaz atau ustazah jemputan. Jelasnya lagi segmen itu juga adalah sebagai tanggungjawab sosial Suria FM yang perlu diteruskan apatah lagi ia mendapat sambutan daripada pendengar Suria FM. Segmen itu memang kita beri laluan kepada ustaz dan ustazah berkaliber untuk menjawab sebarang soalan atau kemuskilan berkaitan keagamaan dalam kalangan pendengar. Jadi kita tetap teruskan dan mengundang beberapa tetamu jemputan supaya setiap pagi Jumaat pendengar mendapat manfaat daripada perkongsian pendakwa yang diundang ke Konti Radio. Minggu ni kita ada Ustazah Azni Mansur, minggu depan mungkin ada Ustaz atau Ustazah lain untuk membantu masalah pendengar tentang agama Islam, ujarnya. Mengenai ketiadaan Pio Azman mengendalikan segmen itu, DJ Lin berkata pihaknya akan mengeluarkan satu kenyataan rasmi dalam masa terdekat.